Macam mana situasi di Perlis mengenai banjir dan juga bencana lain yang kita ketahui COVID-19? Macam mana keadaan? Kita negeri di pantai timur tu banjir, kita ni kering sikit lah. Okey, bagus. Itu sebab kita sebagai APM, ya? Kita baru tadi habis mesyuarat pengurusan komuniti. Saya nak jam degan sikit. Kita kena lebih berinteraksi dengan komuniti dengan memakai pakaian-pakaian tertentu dan juga protective equipment, so to say, if necessary, untuk mendekati dengan komuniti-komuniti di situ tentang COVID-19, penularannya, cara-cara kita untuk mengadaptasi norma baru. Perlis contohnya, untuk kita sama-sama membantu kerajaan melawan penularan COVID-19. Saya ceritakan dulu lah macam mana beliau terkena COVID-19 ni. Okey, currently sebenarnya pada 12 hari bulan 1 tu, sebelum PKP di Pulau Pinang tu, dia ada membuat lawatan keluarga lah, berkunjung ke rumah keluarga bersama family dia lah di Pulau Pinang. Once balik daripada Pulau Pinang tu, bapa kepada Afifi ini mengalami simptom lah, simptom mild symptom ni, di mana dinasihatkan untuk buat swab test di hospital. Bapa Afifi ni ikut sama pergi ke Pulau Pinang tak? Ya, YB ikut sama pergi ke Pulau Pinang. So, keluarga yang dia ziarah ini ada simptom tak? Ada simptom? Ada simptom, YB. So macam mana keadaan Afifi sekarang? Dia ada di situ? Setakat semalam yang kita contact dia, so far alhamdulillah lah dia sihat, cuma ada mild symptom sesemua dan demam saja. Okay. So dia tak ada yang teruk lah. So dia satu family jugalah, kita orang kata quarantine. Close contact bapa dia yang di quarantine. Can I speak to Afifi? Tak boleh? Line dia tak berapa nak kill. Saya tin salam pada semua ahli-ahli anggota pertahanan awam. Dan insyaAllah kita jumpa sekali lagi dalam sama ada dalam bentuk digital begini, berhubung Zoom ataupun kita jumpa secara fizikal dalam masa dekat, ya. Okey. Alright. Salam pada Afifi. Insyaallah, Afifi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.